Halo, assalamualaikum sahabat pemula dimanapun Anda berada ya, masih bersama Pendi Kusno. Oke, di video kali ini ya, sesuai dengan pertanyaan teman-teman ya, banyak teman-teman yang bertanya itu hari ya, mungkin yang belum begitu mengenal tentang terapo ya, mungkin ya. Oke, pertanyaan teman-teman, ada yang bertanya apakah mengetes gulungan primer trapo nih, terutama untuk trapo kotak ya, apakah bisa tanpa memasang keren ya, keren besi ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman tonton videonya, apakah bisa atau tidak bisa ya. Untuk teman-teman yang sudah senior mungkin tertawa ya mendengar tutorial saya ini, tapi nggak apa-apalah ya, ini demi untuk teman-teman pemula ya, agar dia lebih tahu nanti. Kadang ingin bertanya dalam hati, apakah bisa ya dites sebelum dipasang keren ya. Oke, kita langsung coba saja dan nanti kita akan bahas. Oke, kita sambungkan dulu ya, ini bagian primer ya, pakai lampu begitu, dari listrik melalui lampu langsung ke bagian 0 trapo dan yang ke 220 trapo, lalu kita colokkan. Hati-hati, ini ada setrumnya, ini harus hati-hati, dan kita perhatikan. Sudah tentu lampu akan menyala. Ya, kita on dulu ya. Ya, lampu akan menyala biarpun gulungannya sudah cukup. Oke, tutup. Kenapa demikian? Karena belum terserap oleh keren trapo ya, medan listrik yang datang dari PLN itu. Dia akan bekerja di sekitar gulungan saja, dia tak terserap dengan keren besi yang bisa menghasilkan konduksi listrik di sini ya. Biasanya besi ini juga ada tegangannya beberapa pol begitu. Oke, lebih lengkapnya kita tes juga ada berapa pol tegangannya. Oke, kita langsung cek saja berapa tegangannya ya, konduksinya yang ada di keren besi ini. Kita onkan dulu listriknya. Ya, posisi multitester 0, 0 volt ya AC. Karena ini tegangan out masih AC, kita tes dulu. Yang satu di CT-nya dengan kita gosok kerennya ini. Ya, dikeluar 16. Ya, 16 volt ya AC. Ini tegangan liar ini, konduksi ini. Konduksinya liar. Ini trafonya lumayan berat ini. Ya, konduksinya kita sudah tes. Dan kita tes tegangannya keluarnya berapa ini trafo. Ya, 51,9 ya, balance ya, imbang ya, kanan kiri 51,9. Nah, ini saya pakai rumus keliling teman-teman ya, keliling koker dengan tambah 10% ya, menghasilkan trapo seperti ini. 20 ampere memang murni, saya gunakan kawat 2 mili. Oke, kita alihkan yang ini dulu. Oh iya, sangat berat. Lalu kita lanjutkan mengetes ya, gulungan primer tanpa menggunakan keren. Apakah hasilnya teman-teman? Saya sendiri juga takut ini, apakah hasilnya? Mari kita on.
Oh. Bergetar ya, keluar asap. Oke. Nah, ya, tidak bisa ya, intinya tidak bisa teman-teman. Harus dipasang current dulu, baru bisa dites. Berbeda dengan trapo donat ya, sebab inti besinya sudah terkurung di dalam. Ush, panas. Jadi itu jawabannya teman-temannya. Kita cuma memastikan karena ada teman-teman yang penasaran ya. Kita sudah pastikan. Trapo kotak sama trapo donat bagusan mana begitu kan? Kira-kira bagusan mana? Menurut saya itu tergantung kita punya dompet ya. Kalau kita punya dompet tebal ya beli saja donat ya. Donat kan inti besinya di dalam ya, jadi risiko konduksi setrum liar itu sangat kecil, sebab di sini tadi setrum yang liar keluar 16 volt ya. Kalau di sini tadi 50, 16% berarti ini. Apakah berapa? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya dari saya menjawab penasaran teman-teman ya. Teman-teman yang pemula yang penasaran sudah kita jawab. Begitulah hasilnya dan ternyata tidak boleh. Ini pun masih panas. Oke, cukup sekian dari saya. Jumpa lagi di lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.